di Macang, Tuan Dipertua, saya tahu ramai anak-anak muda yang isap vape ini dapat laporan daripada pemadam di kawasan Macang yang juga terjerebak dengan dadah. Kita tak regulate liquid nikotin ini. Dan ini menyebabkan ramai anak-anak muda mengambil kesempatan daripada vape yang ada, peranti itu, untuk hisap illegal substance yang lain. Jadi inilah perkara yang kami rasa kecewa dan marah. Dan saya ulang sekali lagi dalam Dewan ini, saya tidak mahu Malaysia mengulangi kesilapan negara China dahulu yang membiarkan candu berleluasa dijual tanpa ada batas sehingga China dijajah oleh British, terlepas Hong Kong, dan sampai pada hari ini 100 tahun humiliation yang menyebabkan China insaf. Tidak mahu lagi perkara-perkara yang merosakkan masyarakat Dabur mereka. Dabur Omar, faham dah apa yang dibentangkan oleh Menteri? Faham dah? Apa yang Dabur kita... Apa beza candu dengan rokok? Duduk-duduk. Bukan China yang membenarkan, dipaksa ya, dijual. Harap dapat jangan dibetulkan. Khianat rakyat. Kalau tak tahu beza candu dan rokok, jangan jadi ahli parlimen lah. Ini sejarah lah. Perkara yang boleh menjerumus anak bangsa kita ke kancah yang lebih parah, dadah dan sebagainya. Maka dengan ini saya mengkritik RUU ini dan saya mahukan GEG dikembalikan demi masyarakat dan masa depan kita. Terima kasih. Macam kalau boleh saya betulkan, bukan kerajaan China yang membenarkan candu dijual kerana kuasa-kuasa luar memaksa ia dipasarkan di China. Harap jangan salahkan kerajaan China pada masa itu. Saya